10 manfaat daun ketul untuk kesehatan. Daun ketul merupakan salah satu tanaman rumput yang biasa tumbuh di sekitar sawah atau ladang. Biasanya tanaman ini dianggap sebagai tanaman hama yang merusak tanaman lainnya. Tanaman ini berbentuk panjang dan ramping dengan daun yang bersisik. Bunganya sendiri berwarna kuning dan memiliki ukuran yang kecil. Sebenarnya, daun ketul ini memiliki sejumlah nutrisi dan senyawa alami di dalamnya. Dengan setiap nutrisi yang dikandungnya tersebut, tentu tak mustahil bagi daun yang satu ini untuk dapat memberi dampak baik untuk kesehatan tubuh. Berikut adalah 10 manfaat daun ketul untuk kesehatan. Yang pertama, meningkatkan stamina. Manfaat daun ketul untuk kesehatan yang pertama adalah dapat meningkatkan stamina. Mengonsumsi daun ketul secara rutin dapat membantu Anda dalam menjaga stamina tubuh, sehingga Anda tak akan mudah kelelahan saat beraktivitas. 2. Menurunkan panas demam. Saat mengalami demam, jangan terburu-buru untuk pergi ke apotek dan membeli obat kimia. Ambillah beberapa lembar daun ketul untuk dijadikan ramuan. Kandungan senyawa alami yang terkandung di dalam buah ini dapat membantu Anda dalam menurunkan panas demam. 3. Mengobati bisul. Manfaat daun ketul tidak hanya untuk obat dalam. Di samping itu, daun ini juga dapat dijadikan sebagai obat luar untuk mengobati penyakit kulit. Salah satu khasiatnya adalah dapat mengobati bisul. 4. Meringankan sakit kepala. Sakit kepala ternyata juga dapat diatasi dengan menggunakan daun yang satu ini. Kandungan senyawa alami yang ada di dalamnya memang sangat baik digunakan untuk meredakan sakit kepala ataupun migrain. 5. Mengobati diare. Manfaat daun ketul untuk kesehatan yang berikutnya adalah untuk mengobati diare. Daun ini mengandung senyawa alami yang sangat baik untuk menyingkirkan bakteri penyebab diare, sehingga diare akan segera teratasi. 6. Menyembuhkan batuk. Batuk merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya cara untuk mengatasi masalah ini sangatlah mudah. Salah satu solusi untuk menyembuhkan batuk adalah dengan mengonsumsi daun ketul secara rutin. Nutrisi yang dimiliki daun ini akan membantu mengatasi batuk kering maupun batuk berdahak. 7. Mencegah penyakit gula. Kabar baik untuk Anda, ternyata daun yang satu ini juga berkhasiat untuk mencegah penyakit gula. Kandungan senyawa alami yang ada di dalam daun ketul ini memiliki kemampuan dalam menjaga kestabilan gula darah Anda, sehingga Anda akan terhindar dari penyakit diabetes. 8. Menyehatkan pencernaan. Daun ketul ternyata juga baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Jika Anda mengonsumsinya secara rutin, maka Anda tidak akan mengalami masalah-masalah pencernaan. 9. Mengobati rematik. Siapa sangka, tanaman yang dianggap mengganggu ini ternyata mampu mengobati rematik. Kandungan nutrisi yang dimilikinya akan membantu mengatasi rasa nyeri yang disebabkan oleh rematik. Yang terakhir, mengatasi gatal pada kulit. Manfaat daun ketul untuk kesehatan yang ke-10 adalah dapat mengatasi gatal-gatal pada kulit. Anda dapat menjadikannya sebagai obat luar untuk mengatasi gatal akibat alergi atau gigitan serangga. Itulah 10 manfaat daun ketul untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.